periksa dokter. Doktor apa pula ni? Doktor Mei-Mei yang cantik. Ayo masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Nanti ya. Apa yang cari? Ini dia. Kau buat apa tu? Ubatlah. Ni doktor. Tong, 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 tong. Sudah. Boleh pergi main. Kawan-kawan lain, kamu kena ambil suntikan vaksin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Degil. Akak janganlah marah. Kita orang dah balik awal ni. Nak aiskrim? Akak, itu aiskrim Upin. Aik, bukan nak bagi akak ke? Aiskrim dah tak ada. Opa, tengok akak ni. Puas Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi. Opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dasar korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan apa? Betul. Banyak penat. Aku pun penat. Hai.
Kenapa penat sangat ni? Eh, Uda. Mali duduk. Mali, mali. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datang, Mia. Haa, budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit. Sebab jangkitan virus. Ha? Jangkitan virus apa? Jangkitan virus zombie. Amboi, buat main-main ya. Ipin, Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedap-sedap ya, Uncle. Akak, jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Ya lo. Huh? Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni, virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok! Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Eh, tak, tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Macam aku dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Ha, di sini rupanya virus-virus semua. Ha? Siapa korang? Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Oh, lagaknya. Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak. Vaksin ini mengandungi virus-virus bahaya yang akan melawan kamu semua. Gelinya hati aku. Dulu, ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Virus difteria. Tetapi, bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus.
patah hapus. Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Vaksin datang. Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mau, tak maulah. Dia sakit sendirilah. Tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Dua tiga petai sudah selesai! Yeay! Opa, nak tanya. Gross ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahan-bahan yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Ada kanak-kanak. Kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu. Mereka ada perlindungan. Aku tak takut. Sekurang
tengok ni. Jadi kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan lebih lagi. Huh? Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah. Cukup. Cuba rasa dulu. Dah sedap ni. Nak kaca juga. Jaga opah baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Rose. Diorang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. Satu hari dua kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Ha? Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Rose pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Secukupnya buat badan sihat dan otak jelas. Pandai.
Susu ini lagi dicari anak-anak yang berani dan ceria untuk iklan susu mereka. Aku rasa aku layak. Aku pun. Pergi aja audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Ini. Apalah kau ni? Loh, susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Betul. Akak! Dia balik! Kita orang rindu, Akak! Hai, adik-adik Akak! Nah, tolong letak dalam bilik. Terima kasih. Kau bawa batu ke? Kau berdua cepat sikit. Jumpa pun. Apa lagi yang tercari-cari itu? Letak sini. Susu ni kan sama. Betul. Tapi yang ni kita orang boleh minum bila keluar rumah. Bila main dengan kawan-kawan, boleh minum sama-sama. Inilah yang Susanti cakap hari tu. Betul. Kanak-kanak lelaki atau perempuan, umur 3 hingga 5 tahun. Wah, kau dorang kena masuk. Mana nak daftar? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Ha, boleh. Adik-adik, boleh? Apa laju sangat ni? Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masa TV. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Titin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu.
Nanti opah boleh tengok kat TV. Alah, kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom! Nanti dulu. Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, kak. Sama-sama. Bunga saya cantik kan? Cantik. Tepi, tepi. Tepi. Jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Dengar tu, kak. Dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Susu ni pun berkhasiat kan, opah? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham?
Faham, Kak Ros? Bagus-bagus. Jimat belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Ha, kejap. Ingat, minum susu ni dua kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah waktu belajar. Ina. Betul-betul. Wah. Ros, buatkan opah susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opah pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul-betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun.